Ratusan kader partai Bulan Bintang menggelar demo di depan gedung Komisi Pemilihan Umum. Demo dilakukan untuk menuntut KPU terkait tidak lolosnya partai Bulan Bintang dalam tahapan verifikasi. Ratusan kader partai Bulan Bintang menggelar demonstrasi di depan gedung KPU terkait tidak lolosnya partai Bulan Bintang pada verifikasi partai peserta pemilu oleh KPU. Dalam orasinya, partai Bulan Bintang meminta masyarakat untuk tetap memberikan dukungannya. Partai Bulan Bintang terus menekan KPU untuk mendengarkan aspirasi mereka. Sementara itu, untuk mengawal jalannya demonstrasi ini, 1.000 personil polisi disiagakan. Kali-kali saya sampaikan bahwa telah